Assalamualaikum teman-teman. Haha, kembali lagi bersama Upin dan Ipin. Yeay. Pada suatu hari Upin sakit gigi. Ternyata Upin mau mencabut giginya, teman-teman. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan juga tombol loncengnya ya guys, supaya channel ini berkembang. Upin, kenapa sih kamu males-malesan sekali ini? Diam kamu Upin. Wah, kok kamu marah-marah sih? Waduh, kamu tahu nggak kalau orang sakit gigi itu gimana? Wow. Wah, nggak tahu lah. Ipin nggak pernah sakit gigi sih. Ah, makanya kamu itu Ipin diam. Wah, solusinya kalau sakit gigi itu ya minum obat lah Upin. Wah, Upin ini nggak suka minum obat. Tahu nggak kamu? Wah, kalau seperti itu, mending dicabut saja gigi kamu itu, Upin. Upin ini mau, waduh, pusing sakit gigi ini. Mau mencari tempat mencabut gigi itu di mana, tapi nggak tahu ini. Coba tanya sama temen itu, sama cewek samping di samping itu ada. Mungkin dia tahu, dia kan dokter gigi. Yang mana? Gak tahu ini. Wah, kok kamu gak tahu sih? Aneh juga. Ya pusing lah, orang sakit gigi. Kok kamu diajak ngobrol sih? Aneh juga kamu ini, Upin. Wah, bukan seperti itulah, Upin. Coba kamu lihat dulu ke situ, tanya-tanya dulu, siapa tahu ada penangkalnya. Dan jangan-jangan gigi kamu itu Upin dimasukin setan. Wah, aneh juga kamu ini Ipin. Masa gigi kok bisa dimasukin setan? Ya iyalah, habis kamu marah-marah terus. Aneh juga kamu ini Upin. Wah, yang namanya sakit gigi itu bukannya seperti itu. Sudah ini, tanya dulu lah. Halo. Iya, ada yang bisa saya bantu? Gini ya, jujur aja. Saya ini sakit gigi. Jujur aja. Saya mau tahu gimana solusinya, cewek. Solusinya bawa ke dokter gigi aja lah. Wah, kan si mbak ini dokter gigi juga kan? Wow. Ya iya, tapi belum tamat sekolahnya. Masih sekolah kedokteran gigi aja. Jadi gak berani mencabut gigi. Atau gimana? Waduh. Terus solusinya gimana ini? Aduh, capek sakit ini. Ah, waduh, solusinya gimana ini mbak? Wah, cari aja lah di sana-sana. Siapa tahu dia di jalan-jalan itu ada aja pelang tulisan-tulisan dokter gigi atau gimana lah. Kalau enggak cabutnya ke rumah sakit aja lah. Waduh, ini sakit bener ini mbak. Aduh, jangan bikin pusing. Nah, bawa kalau gitu bawa joget aja lah. Bawa joget siapa tahu hilang sakit giginya Pin. Wah, tadi kan sudah joget tuh itu Ipin. Waduh, ini sakit banget ini, jadi males banget ini. Wah, terus gimana dong? Wah, begini aja lah. Ipin, kamu nunggu di sini ya. Biar aku sendirian saja naik motor mencari tempat cabut gigi. Bagaimana? Iya deh, kalau begitu. Ipin nunggu di sini aja lah. Tapi saya nggak mau nungguin Ipin ini. Oh iya, nggak apa-apa aja, saya nungguin di sini aja, nungguin Upin ya, mbak ya. Iya. Aduh, di mana ini tempatnya lagi? Mana ini motor? Aduh, aduh,
Nah ini motor gas aja ngeng. Ah, peduli. Yang penting sembuh sakitnya. Waduh, nabrak lagi. Upin mau cepet-cepet ini malah nabrakin. Waduh. Mundur-mundur salah jalan lagi nih. Aduh. Gimana ini tempatnya? Waduh, mau tanya dulu. Bro. Di mana bro tempat sakit gigi? Waduh, enggak peduli lagi mereka ini. Aduh. Di mana ini? Aduh, pusing sekali ini. Waduh. Waduh, nabrak lagi ini. Aduh. Di mana ini ya? Waduh. Wah, oh itu mungkin. Ah, coba dulu nih. Wah, coba dulu mudah-mudahan cepat sembuh ini. Aduh, atau bagaimana dicabut aja lah solusinya. Coba dulu ke Upin masuk dulu ya, teman-teman. Coba dulu lah. Tanya dulu sama orang di dalam bagaimana. Wow. Apa? Waduh, keluar lagi nih. Waduh, masuk dulu. Kok takut sih? Aneh juga ini. Wah, ini tempat apa ini? Gak tahu juga. Oh, coba aja lah tanya bagaimana solusinya. Tanya dulu sama orang di dalam ini. Misi, di sini tempat mencabut gigi ya? Wah, kami kurang tahu juga. Tapi kami ini cuman santai saja di sini. Waduh, kok nggak tahu sih? Ya iyalah, kami kan pesen makanan aja di sini. Wah, jangan-jangan di sini tempat makanan? Aneh juga ya. Waduh, bagaimana ini teman-teman? Coba tanya ke kasirnya itu saja kamu itu. Wah, coba dulu tanya dulu. Di sini tempat cabut gigi ya? Waduh, pusing deh. Oh, no. Kita mau cabut gigi malah disodorin makanan ayam guring. Aneh juga ini. Waduh, keluar aja lah. Aduh, waduh, guling-guling ini. Aduh, sakit giginya guling-guling. Mana lagi ya? Aduh, bingung juga ini. Naik motor aja lah lagi ya. Ya, sip. Naik motor dulu buat pelipur lara, susah ngomong ah. Aduh, sakit gigi malah ngomong-ngomong ini. Aduh, di mana tempat mencabut gigi ini? Aduh, aye, di mana ini? Wow, di sini. Waduh, pulang aja lah kalau begitulah. Waduh, pulang aja dulu. Upin mau pulang dulu, mau istirahat aja di rumah ini kayaknya. Siapa tahu dipanggil aja nanti, nyuruh Ipin nanti manggilnya, atau nyuruh Opa, atau nyuruh Kak Roska, atau gimana. Yang penting Upin mau istirahat dulu. Siapa tahu di dalam sudah ada dokter gigi atau gimana ya. Masuk dulu, mau istirahat di mana ini? Atau Upin mau cabut sendiri aja ini, pakai tang. Waduh. Mana ini ya? Wah, ke kamar. Waduh, sakit sampai sampai tertidur-tidur Upinnya. Waduh. Mau istirahat dulu. Nyari tang nanti kalau tambah sakit lagi, cari tang aja cabut sendiri. Wah, nyungsep lagi kepala Upin ini. Aduh, tempat tidur sudah ada tapi susah tidurnya ini. Guling. Waduh, ngelurusin badan aja susah ini. Capek. Istirahat dulu. Ya udah dulu ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Upin mau istirahat. Wah, nyari tang dulu di mana ini? Tambah sakit ini. Waduh, sampai terkencing-kencing ini Upin. Gara-gara sakit gigi ini. Waduh. Kencing di kasur lagi. Aduh. Ha.
Ya udah, Upin tidur dulu ya, teman-teman. Waduh. Akhirnya Upin istirahat tidur karena dia tidak tahan dengan sakit giginya. Dan tidak lama kemudian Upin bangun lagi. Wah, bangun kenapa ini? Enggak bisa tidur ini gara-gara sakit gigi ini. Aduh. Tidur dia di sini aja lah. Ya. Wah, sampai nyungsep ini di bawah ranjang ini sembunyi, tetap aja sakit gigi ini, teman-teman. Waduh, sampai di sini dulu aja lah, teman-teman. Capek banget ini Upin ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sakit bener. Wabarakatuh. Cabut aja giginya ini.